Wali Kota Tanjung Pinang Rahma resmi memberhentikan dua direktur badan usaha milik negara PT Tanjung Pinang Makmur Bersama. Pemecatan itu dilakukan saat rapat umum pemegang saham di kantor Wali Kota Tanjung Pinang pada Rabu kemarin. Ditemui usai membagikan bantuan sembako Nataru di kantor Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Wali Kota Tanjung Pinang Rahma membenarkan perihal pemecatan direksi PT TMB tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan akuntan resmi, Wali Kota Tanjung Pinang merinci setidaknya ada 47 karyawan BUMD yang belum menerima gaji selama 6 bulan. Selain itu, pada tahun 2019 lalu, BUMD merugi sekitar 900 juta rupiah. Kemudian tahun 2020 kembali merugi sekitar 1,8 miliar rupiah. Sedangkan di tahun 2021 merugi sekitar 2,3 miliar rupiah. Selain itu, PT TMB diketahui tidak menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2020 hingga 2021 dengan nilai total sekitar 400 juta rupiah. Hal ini diperparah lagi dengan kabar bahwa PT TMB tidak menyetorkan pajak sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 dengan besaran total nilai pajak sekitar 4 miliar rupiah. Sedangkan kondisi keuangan perusahaan tersebut saat ini hanya tersisa 34 juta rupiah di 3 rekening. Sama sekali tidak ada tindakan atau perubahan yang diberikan oleh pihak direksi. Karena ini kita terus mengikuti dan mendampingi yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Jadi saya ini tentu sudah kewajiban saya karena perusahaan terus meningkat kerugiannya. Dan kewajiban terhadap pegawai juga tidak dilaksanakan, maka saya sebagai pemegang kuasa saham memutuskan untuk memberhentikan direksinya. Saat ini pihak Pemkot Tanjung Pinang menunjuk komisaris PT TMB yakni Yuswandi untuk menjabat sebagai pelaksana tugas direktur utama, sembari menunggu proses lelang jabatan untuk mencari pengganti direksi yang telah dipecat. Muhammad Azharullah, GoTV News, melaporkan.